Ya, kita masuk ke perkenalan. Perkenalan atau sokai adalah salah satu sarana untuk bersosialisasi masyarakat Jepang. Perkenalan tidak hanya bertujuan untuk saling mengenal, tetapi sudah menjadi sebuah tradisi dalam rangka mempererat hubungan sebagai sebuah komunitas masyarakat sosial. Pertamanya itu di Jawa, kalau sekarang kan konnichiwa, habis konnichiwa haji umemaste makasih wa suru fikaru des, makasih wa Indonesia jin des. Ini aku tak kemana, gak bisa dibuka ininya.
katanya kedengaran. Dengar enggak? Halo. Iya, udah. Ini Pak Yaka di sini buka ini. Ampun. Ini kalau bisa dibuka. Perkenalan diri dalam bahasa Jepang atau Jiko Sokai. Memperkenalkan diri. Jiko itu diri. Dalam bahasa Jepang, perkenalan dan memperkenalkan diri sendiri itu mempunyai kata khas tersendiri dengan membungkukan badan sesudah memperkenalkan diri kepada orang lain. Di Jepang sendiri, memperkenalkan diri dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain. 1. Mengucapkan Hajime Maste, yang merupakan awalan dari kalimat perkenalan diri kepada orang lain. Menyebutkan buah menyebutkan nama kita dengan jelas. Watashi wa Yagami desu. Contohnya, saya adalah Yagami. Watashi artinya saya. Yagami adalah nama orang tersebut. Orang yang memperkenalkan diri. Desu adalah sebuah kata pelengkap yang banyak dipakai untuk menunjukkan kesopanan dalam berbicara kepada orang lain. Menyebutkan dari mana asal kita, misalnya Sukabumi kara kimashi, Sukabumi kara kimasta. Saya dari Sukabumi. Jika bukan berasal dari daerah Sukabumi, maka tinggal diganti dengan daerah dari mana kita berasal. 4. Mengucapkan kalimat Yoroshiku onegaishimasu, yang merupakan kalimat penutup dari sebuah perkenalan. Melakukan ojigi, yang merupakan suatu penghormatan khas Jepang dengan membungkukkan badan serta memperkenalkan diri. Coba dirimu bisa nggak perkenalan diri? Halo. Halo. Coba dirimu. Hajimashite. Watashi wa Ria desu. Medan kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Ojigi. Ojigi. Gitu. Kurang jelas loh. Putus-putus. Hajimashite. Nah kan? Hajimashite. Watashi wa Hajimemashite. Bukan masite. Hajimemashite. Masite. Sinya gak dipakai. Hajimemashite. Gitu? Hajimemashite. Masite. Hajimemashite. Itu nggak usah dibaca semua. Ini kan hajime, ini yang hinin nggak usah di itu, nggak usah dibaca. Jadi hajimemashite. Hajimemashite gitu. Hajimemashite. Gak ada sinya. Hajimemashite. Iya. Hajimemashite gitu? Iya.
Watashi wa wardiya desu. Apa tadi? Watashi wa. Watashi wa bunti. Udah benar. Itu apa tadi? Watashi wa. Ya. Wardiya desu. Ya. Medan karakimasta. Dari mana? Medan karakimasta. Ya. Terus yang terakhirnya? Yoroshiku onegas. Apa sih? Yoroshiku oge onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Gitu kan? Ucapan salam. Nah, ini sama seperti di Indonesia, di Jepang pun memiliki beberapa ucapan salam yang sering digunakan. Ucapan salam tersebut dapat berupa salam semangat di pagi hari, salam ceria di siang hari, salam cinta di malam hari, atau salam menanyakan kabar terhadap seseorang. Nah, hal ini wajib untuk dikuasai. Contoh, Ohayo gozaimasu diucapkan di pagi hari dan artinya mungkin sama dengan selamat pagi. Konnichiwa diucapkan di siang hari juga bisa berarti selamat siang. Konbanwa, konbanwa diucapkan di malam hari atau sore hari, artinya bisa berarti selamat sore atau malam. Oyasumi nasai diucapkan di malam hari dan kondisi mau beristirahat. Arti sesungguhnya adalah beristirahatlah. Tapi kita sering mengartikannya dengan selamat malam atau selamat tidur. Nah, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Itekimasu diucapkan ketika seseorang ingin keluar rumah, yang bisa juga diartikan aku pergi. Iteirasai itu ketika seseorang itu sudah kembali ke rumahnya. Tadaima sama okaerinasai diucapkan ketika seseorang pulang ke rumah, bisa juga diartikan dengan aku pulang. Ogenki desuka diucapkan ketika seseorang menanyakan kabar kepada lawan bicara dan bisa juga diartikan dengan bagaimana kabarmu. Dan jika seseorang menjawab dengan kata genki desu, jadi jika ada orang yang bertanya genki desu ka, jawabannya genki desu. Arigato gozaimasu diucapkan untuk menyatakan terima kasih kepada seseorang. Kata arigato gozaimasu bisa berarti terima kasih, dan doitashimashite bisa berarti sama-sama. Komenasai atau suminasen, ucapan ini digunakan untuk meminta maaf karena telah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Komenasai atau sumimasen sendiri sama artinya dengan saya minta maaf, sedangkan jawabannya yang berbunyi daijoubu bisa juga diartikan tidak apa-apa atau oke. Masukare sama desita
Otsukare samadesita, kata ini diucapkan ketika selesai melakukan pekerjaan. Hal ini ditujukan untuk menghormati kerja keras rekan kita. Bisa juga ucapkan berterima kasih karena sudah bekerja bersungguh-sungguh secara bersama-sama. Itadakimasu, diucapkan ketika hendak mau makan. Kanpai, diucapkan ketika mau minum. Biasanya hal ini dilakukan bersama-sama. Jika di bahasa Indonesia kan bisa berarti bersulang. Coba tadi bisa nggak itu ucapkan salam, selamat pagi siang, selamat pagi siang malam, selamat makan, terima kasih, meminta maaf. Halo. Halo, iya, Sir Sensei. Mbak, latihan. Itu mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat makan, terima kasih, dan meminta maaf. Coba. Apa itu? Selamat pagi. Halo. Halo. Iya, coba ucapkan itu bahasa Jepangnya selamat pagi. Ya. Ucap itu. Coba scroll ke atas sensei. Tadi di file bill. Iya. Enggak lihat bacaannya. Enggak kelihatan. Belum. Gak kereta apa? Gimana? Scroll ke atas. Scroll ke atas. Oke. Okay. Konnichiwa. Gak pakai dulu. Udah dari salam dulu. Dari selamat pagi dulu lah. Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ya, enggak usah. Ohayou gozaimasu. Ya, terus. Konnichiwa. Terus bawahnya. Konbanwa. Apa? Konbanwa. Kom. Konbanwa. 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 Kom. 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 Kon. Kom. Kon gitu. Konbanwa. Konbanwa. Terus bawahnya? Oyasumi nasai. Iya. Ini? Itadakimasu. Terus bawahnya? Itadakimasu. Terus lagi? Tadaima. Lagi bawahnya? Okairi nasai. Ini yang ya ini untuk jawab jika ada yang itu nanya itadakimasu, jawabnya itadakimasu gitu ya. Iya. Terus yang ini ogenki desu ka, yang jawabannya genki desu. Genki desu. Ogenki desu. Terus ini arigatou gozaimasu. Ya, bawahnya dari itashimashite. Shimashite. Terus ini gomenasai. Ini sumimasen. Ini iteichou. Otsukare sama desita. Itadakimasu. Itadakimasu aja. Itadakimasu.
Terus ini Kanfai. Lanjut. Lanjut apa enggak? Iya lanjut. Kalimat pernyataan wa atas wilayah kami des. Kalimat penyangkal menggunakan dewa alimasan. Makasiwa yagami dewa alimasan. Saya bukan yagam yagami. Makasiwa sensei dewa alimasan. Saya bukan seorang guru. Makasi tachiwa nihon nihonjin dewa alimasan. Kami bukan orang Jepang. Kalimat lainnya itu Gesuka.